Adik-adik, kita mulai dengan saat teduh ya. Amin. Yuk kita mulai. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Wah, ada Kimi tuh yang ikutan menjawab. Halo Kimi. Adik-adik yang lain. Oke, sekarang kita mau mulai IMPA adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak? Hari ini kita sedang merayakan HUT PKLU loh adik-adik. Dalam rangka HUT PKLU ada perwakilan oma atau opa kita yang akan menyapa adik-adik. Kira-kira oma atau opa siapa ya adik-adik? Yuk kita lihat yuk adik-adik. Halo anak-anak cucu-cucu yang sekalian. Selamat pagi semuanya ya. Yang cantik-cantik, yang manis, yang cakep-cakep semua. Semua sehat-sehat kan? Ya, yang senang sekali bisa ketemu kalian semua walaupun lewat online. Nah, ngomong-ngomong, sebetulnya apa kabar kalian? Luar biasa. Nah, sekarang Eyang mau tanya kalian, sudah mandi atau belum? Pakai sabun, jangan lupa kan? Nah, lalu sudah pakai baju yang rapi? Karena kan mau apa? Karena kita semua mau ibadah IMPA. Jadi harus rapi, harus siap. Jangan lupa harus siapkan apa? Alkitab. Harus siapkan kidung ceria. Dan apa? Alat-alat tulis. Supaya siap untuk mengikuti acara IMPA. Nah, sekarang sebelum kita masuk ibadah, coba sekarang kita, mungkin kita lebih suka kalau kita ikut games dulu ya. Kita bermain game sama-sama ya. Sama-sama Ci Irin ya. Wah, ternyata ada Eyang Latu adik-adik. Adik-adik tahu kan? Adik-adik kenal kan Eyang Latu? Terima kasih ya Eyang Latu yang sudah menyapa adik-adik dan sudah mengajak adik-adik bermain games tadi biar lebih semangat lagi mau memulai IMPA. Kita games apa adik-adik? Kita kuis Alkitab. Ayo, ambil Alkitabnya. Kemudian katakan, aku siap. Seperti biasa, sebelum mulai kuis Alkitabnya, adik-adik angkat dulu. Mana coba Ci mau lihat. Sudah angkat semua belum nih Alkitabnya? Sudah ada Alkitabnya belum? Ayo Gaby, coba diangkat Alkitabnya. Adik-adik yang lain. Lalu setelah diangkat Alkitabnya, tunjukkan Alkitabnya, katakan apa? Aku siap. Oke, yuk kita main kuis Alkitab. Soal yang pertama. Siap-siap. Coba adik-adik buka kitab Yakobus. Di mana kitab Yakobus ya? Ada perjanjian lama atau di perjanjian baru adik-adik? Perjanjian baru. Kitab Yakobusnya ada di perjanjian baru, di agak ke belakang-belakang. Coba adik-adik cari lalu adik-adik buka kitab Yakobus. Ayo. Coba cari. Ci tunggu nih. Sudah belum? Sudah? Sudah dibuka kitab Yakobusnya? Kalau sudah, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan nama satu kitab sebelum kitab Yakobus. Ayo, kitab apa yang ada sebelum kitab Yakobus? Adik-adik sebutkan, adik-adik bacakan. Sebutkan namanya dengan jelas, yang keras. Apa adik-adik? Ibrani. Ya, yeah, betul. Kitab Ibrani adalah kitab sebelum kitab Yakobus yang adanya di Perjanjian Baru. Oke, lanjut.
Oke, tutup lagi Alkitabnya. Soal kedua, perjanjian lama. Kalau tadi perjanjian baru, sekarang perjanjian lama. Perjanjian lama di mana adik-adik? Yang ada di depan atau di belakang? Ayo. Yang adanya di depan-depan. Kitab pertama perjanjian lama apa adik-adik? Boleh sambil lihat Alkitabnya. Apa namanya kitab yang paling pertama di perjanjian lama? Kitab Kejadian. Mantap. Sekarang kita berhitung ya. Sebutkan nama kitab urutan ke-8 di perjanjian lama. Ayo adik-adik hitung. Kitab Kejadian kan nomor 1, yang nomor 2 Keluaran, seterusnya sampai nomor 8. Nomor 8 nama kitabnya adalah cuma 3 huruf. Ayo apa adik-adik? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kitab apa adik-adik? Rut. R-U-T. Kitab Rut. Kitab Rut adalah kitab yang ke-8 di perjanjian lama. Oke adik-adik, sudah selesai kuis kita hari ini. Bisa semua kan? Atau masih ada yang belum ketemu? Belum dapat? Jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita kuis Alkitab lagi. Alkitabnya boleh ditaruh dulu di meja ya. Sekarang kita nyanyi satu lagu. Lagu Taat. Tahu kan? T-A-A-T, Taat. Bisa kan adik-adik? Oke, Nci mau semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nyanyi lagu Taat. Pakai gaya, ikutin kata-kata Nci Iren. Tapi jangan cuma bergaya aja. Adik-adik juga harus bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita nyanyi. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau disuruh, segera lakukan. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau disuruh, segera lakukan. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau disuruh, segera lakukan. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Selamat pagi adik-adik. Coba Ici panggil namanya Leandra, Viani, Joshua, Fania. Sudah siap semuanya? Yuk kita berdiri, kita akan menghadap Allah. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini, kami berkumpul di tempat ini karena kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Bapa, dalam menerima firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan,
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan sambut dengan Kidung Ceria 23. Kidung Ceria 23. Adik-adik, kita akan mendengarkan Mazmur pujian dari Mazmur 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa tipun tenteram bersama Yesus. Jangan kau lupa ia serta, perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa tipun tenteram bersama Yesus dalam terang. CF Maxine Isaac Jasmine Jonathan cucu-cucu semua. Ayo tebak, ini siapa ya yang sedang menyapa cucu-cucu? Halo, ini Opa Yofi. Opa Yofi ya. Opa Yofi temannya siapa tadi ya? Yang ratu. Yang ratu. Yang tadi tuh. Selamat pagi cucu-cucu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini, Halo? Luar biasa. Sekali lagi, Opa Ufi mau tanya, apa kabarnya hari ini cucu-cucu? Luar biasa semua tuh. Opa Yofi,
Civivi kabarnya baik juga loh. Wah, Opa Yusuf senang semua kabarnya baik. Opa Yofi, selamat hari ulang tahun ya buat Pelkat PKLU. Tuhan Yesus berkati selalu. Opa lupa. Pelkat PKLU ulang tahun ya. Iya. Terima kasih CPP dan tutu semua. Sama-sama Opa Yofi. Terima kasih juga loh Opa Yofi sudah boleh menyapa adik-adik. Iya. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani ada di Perjanjian Lama atau baru ya? Ayo siapa yang tahu? Ayo tahu. Ibrani ada di Perjanjian Lama. Salah Opa Yofi. Ibrani itu ada di Perjanjian Baru. Oh iya, maaf ya Opa Yofi lupa. Opa udah tua. Iya, Opa Yofi, gak apa-apa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, sekarang kita berdoa dulu ya, adik-adik. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ceritamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami, mau memberikan kami kepandaian agar kami bisa mendengar, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus senang jika adik-adik memiliki banyak teman, teman di sekolah, teman tetangga rumah, teman di gereja, dan lain-lain. Itu artinya adik-adik patuh untuk saling mengasihi dan melakukannya dengan beribadah dan bermain bersama. Dan itu pasti ajaran yang orang tua, oma, opa, eyang ajarkan kepada adik-adik. Karena Allah sudah berbicara
lewat orang tua, oma, opa, eyang, ya adik-adik. Opa, oma, eyang, dan orang tua itu patuh kepada Allah. Jadi, adik-adik juga harus patuh ya. Tuhan Yesus juga suka melakukan perintah Allah dan patuh kepada Allah, adik-adik. Kepatuhan Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas dari Allah sebagai juru selamat bagi umat manusia telah mendatangkan damai sejahtera bagi semua manusia. Karena itu, adik-adik harus selalu berjuang memiliki kepatuhan agar kehidupannya selalu penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Yang ceritanya Yesus, yang ceritanya setiap hari. Yang ceritanya Yesus, cerita Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Wah, seperti lagu yang dinyanyikan Rio tadi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya gitu. Jadi jalan serta Yesus dan patuh kepada Tuhan Yesus kak. Terus. Nah ingat kan dek? Iya ingat kak, aku ingat. Kak aku tahu ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Yesus berdoa artinya Yesus patuh kepada Allah, kak. Ya, dek, benar. Kita juga bisa dekat dengan Tuhan Yesus melalui doa, dek. Tunggu, kak. Aku mau tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman, bagaimana tangannya kalau berdoa? Matanya bagaimana? Halo, halo, dek. Teman-teman, kok ada suaranya di TV? Udah dulu ya, teman-teman. Dadah. Dadah, dek. Dadah. Nah, yuk adik-adik. Kita semua menjadi anak-anak yang patuh dan melakukan perintah Tuhan ya. Tuhan Yesus senang loh kita bisa berteman dengan akrab satu dengan yang lain. Kita bersama-sama saling berteman, saling mengasihi, dan saling mendukung. Oke adik-adik? Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Civivi. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu mau berteman. Ya adik-adik, patuh dan melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah bermain. Ada dua permainan. Yang satu, permainan dengan mengikuti kata-kata Enci Vivi. Yang kedua, permainannya dengan mengikuti gerakan Enci Vivi. Nah, sekarang permainan yang pertama dulu ya. Yang ke satu dulu ya adik-adik. Yaitu permainan dengan mengikuti kata-kata Enci Vivi. Satu, sekarang adik-adik tulis di kertas sayang teman.
Yang kedua, sekarang adik-adik gambar lingkaran. Sekarang yang ketiga, adik-adik cemberut. Oke, permainan yang kedua, bermain dengan mengikuti gerakan Uci Vivi. Satu, sekarang adik-adik ikutin gerakan pegang hidung. Yang kedua, tunjukkan jari pada kedua tangan adik-adik. Oke, yang ketiga. Sekarang adik-adik tunjukkan gelas atau botol minuman adik-adik. Nah, adik-adik, permainannya semua adik-adik videokan ya. Cik mau lihat, benar nggak ya adik-adik mengikuti semua dari permainan yang pertama dan yang kedua dengan benar? Ayo, oke. Kalau sudah, adik-adik kirim videonya ke Enci Iren. Baik adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ya. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 213 bait pertama dan ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Enci Teli minta semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. El, Jaslyn, Genta, Eni, ayo kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada jam pagi yang indah ini, kami anak-anakmu datang mengucap syukur dan terima kasih di mana kami boleh beribadah sekalipun melalui daring Tuhan. Kami boleh memuji dan membesarkan namamu. Kami boleh mendengarkan firmanmu. Dan pada saat pagi ini kami datang, kami bawakan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu dengan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapa, Engkau berkati anak-anak layanan kami di saat mereka mengikuti pelajaran-pelajaran melalui daring. Tuhan, berikanlah mereka kepintaran, kecerdasan. Tuhan, berkati mereka agar mereka dimampukan untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan benar. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami, di dalam mereka mencari nafkah bagi kami. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berkati juga Anci dan Engku yang melayani beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus juga berkati Anci Ade yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Premier. Tuhan, kami mohon tangan kasih-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan bagi Anci Ade. Tuhan, sembuhkanlah Anci Ade dari sakit penyakit yang dia derita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja kami Nazaret. Tuhan berkati Bapak KMJ kami, Bapak Henry Yakob, itu pun juga dengan majelis jemaat.
Tuhan berkati mereka agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik dan benar. Berkati juga para jemaat Tuhan agar kami selalu taat dan setia kepada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami pada jam pagi yang indah ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, berikanlah ketenangan, kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah segala kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Begitupun juga Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan dia kekuatan untuk dapat menjalankan bangsa dan negara ini ke arah yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini kami boleh datang berdoa kepada-Mu. Ini adalah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Tuhan, sempurnakan doa kami dan terimalah doa kami. Yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Tuhan sudah memberi kita kesehatan, Tuhan sudah memberkati kita, dan saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aviel, Emily, sudah siap? Yuk, sama-sama kita siapkan persembahan kita. Yang sudah adik-adik siapkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop. Oke, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 205. Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Onin, Yuni, yuk kita lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA, Minggu 18 Oktober 2020. 1. Adik-adik, IHMP online YouTube dimulai pada jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dengan cara transfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Ibu Cindy. Bagi yang mau mendaftar, silakan ke NCBP. Yang keempat, bagi adik-adik yang akan memberikan pujian lewat video untuk IHMPA, silakan kirimkan ke IG. Yang kelima,
Terima kasih untuk Yohana yang sudah mengiringi IHMPA dan Rio untuk pujiannya. Yang keenam, adik-adik yang bertugas di depan adalah Yusua, doa menghadap Allah, dan dua, Genta, pembaca Mazmur pujian. Yang ketujuh, untuk adik-adik semua, jangan rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga yang akan dijadikan daftar kehadiran adik-adik. Demikianlah warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Semuanya Enci undang untuk berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 269. Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama secara online dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami, adik-adik yang masih kecil, hidup bersama kedua orang tua yang kami kasihi dan orang-orang yang kami kasihi di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, berilah damai sejahtera, sukacita, selalu bersama dengan kami, juga kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita saat teduh ya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Ayat hafalannya dari Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.